Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada sahabat tentang kaum yang tampak alim ketika berkumpul, namun zalim pada diri sendiri tatkala sendirian dan sepi. Kaum ini muncul pada akhir zaman menjelang hari kiamat. Mereka melakukan maksiat yang dianggap sepele, namun faktanya justru menghancurkan pahala dari amal yang sudah dilakukan. Bahkan meskipun amalan dimiliki sudah setinggi gunung, namun pahalanya tetap akan musnah. Tindakan maksiat ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan berani serta menganggap remeh dosa. Lantas kaum seperti apakah yang dimaksud, dan apakah kita termasuk ke dalam kaum yang dikatakan Nabi? Manusia seringkali menganggap remeh dosa, sehingga mengabaikan tindakan-tindakan yang dianggap tidak merugikan orang lain. Padahal, meskipun tidak terhitung menyakiti orang lain, namun apa saja yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap saja berbuah dosa, termasuk melakukan maksiat di kala sepi. Di zaman sekarang ini, saat-saat sepi justru memiliki potensi yang besar bagi diri untuk melakukan tindakan melanggar perintah Allah. Misalnya dengan kecanggihan teknologi, manusia bisa searching hal-hal yang sangat dilarang agama. Seperti halnya menonton film porno, melihat gambar-gambar yang tidak senonoh, membaca artikel yang menimbulkan syahwat, dan lain sebagainya. Ini hanya beberapa contoh tindakan yang melanggar tersebut. Masih banyak tindakan lain yang juga bisa menghancurkan pahala yang sudah dikumpulkan selama ini. Dari Tsauban dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan, semisal gunung Tihamah. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang berterbaran." Tsauban berkata, "Wahai Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka pada kami, supaya kami tidak menjadi seperti mereka sedangkan kami tidak mengetahuinya." Rasulullah SAW lalu menjawab, "Adapun mereka adalah saudara kalian, kulit mereka sama dengan kulit kalian. Mereka menghidupkan malam dengan ibadah seperti kalian. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersepian mereka merobek tirai untuk bisa bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Ibnu Majah. Lantas apakah kita termasuk dalam kaum yang menggunakan sepi untuk bermaksiat? Tidak hanya tindakan, bermaksiat dengan pikiran-pikiran yang melanggar aturan juga mampu memusnahkan pahala. Karena faktanya sesama manusia memang tidak mengetahuinya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 108, "Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah berserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi, dan adalah Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan." Mudah-mudahan kita tetap meneguhkan iman untuk setia hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga niat bertindak untuk bermaksiat di kala sepi dapat terhindari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.